Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya guys. Oh ya, ini aku sekarang lagi ada di rumah temenku. Dia itu adalah temen dari zaman kuliah. Udah seperti saudara sih guys. Tapi sekarang statusnya udah beda, udah jadi mama. Mama anak satu. Hai. Eh, adik siapa tadi namanya? Kiana, Kiana. Dipanggil Mungil. Adiknya Kiano. Ini namanya Veta, guys. Ini sahabat aku dari zaman kuliah. Ini juga, ini namanya Indah. Cece Indah. Kita lagi makan bakso, guys. Oh iya. Dia mau cari jodoh. Yang berminat bisa komen di deskripsi, bisa komen di bawah ya yang lagi yang suka sama dia. Gilawan. Jadi si Indah itu lagi cari jodoh guys. Kalau misalkan kalian yang nonton video aku, kalian berminat mau meminangnya, jangan lupa tapi uang panainya mahal. Bener ya. Ini gadis Sumba. Dia gadis Sumba loh guys, bukan anak ketua adat lagi. Jangan main-main. Wanjungnya disumbangnya nama. Oke guys, aku mau makan bakso dulu. Nanti aku mau ke rumah temanku yang satunya lagi, sahabatku juga sama-sama dari teman kuliah. Oke, aku mau makan dulu. Hai guys, ini kita lagi ada di jalan guys, mau ke tempatnya Eli, sahabat aku yang satunya, bersama Ibu Veta. Hai emak-emak, sama anaknya tuh tugas cuma guys, lucu banget. Hey, sponsornya, ada sponsor. Hai. Tolak angin. Itu yuk di belakang tuh yang punya tolak angin tuh. Jadi ini dulu teman-teman aku, sebenarnya kurang satu guys. Cowok satunya lagi lembur. Itu Eros lagi mengais rezeki biar dapat sebongkah berlian katanya. Jadi nggak bisa ikut kumpul. Ini pertama kalinya aku main ke tempatnya Eli. Veta juga pertama ya? Iya, pertama. Indah juga pertama? Pertama dong. Oh, jadi kita semuanya pertama kali, guys. Kita mau. Teman macam apaan kalian nih? Nggak tahu. Kuliner kebabnya. Oh iya. Jadi teman aku tuh punya bisnis kuliner kebab. Apa namanya kebab? Mauna kebab. Kalau Indah itu udah pernah makan guys, karena dia yang di Surabaya. Kalau Veta ini Mojokerto, aku paling jauh. Paling jauh, makanya aku sekarang mau makan kebab banyak, mau mukbang nanti, mukbang. Sama Kiana. Kiana. Hai Kiki. Hai. Kok dibuka jilbabnya? Oke guys, aku menyetir dulu ya guys. Nanti di update pas udah nyampe di lokasi. Hai guys, ini aku sekarang udah nyampe di depan rumah teman aku. Hai guys. Hai guys. Eli, assalamualaikum. Guys. Ada bunyi-bunyi. Hai guys, nih. Akhirnya kita bersilaturahmi setelah sekian purnama. Setelah sekian purnama. Karena aku tahu guys, mereka ini pada kalau nggak dijemput nggak bakal mau datang. Kalau diculik mereka pasti datang. Oke. Ini dia teman aku yang punya usaha kuliner. Dan aku sekarang mau cobain dulu. Katanya Indah sih recommended banget. Nanti aku update lagi pas kita mukbang. Jatuh anak orang. Indah jatuh. Hai. Hai Ail. Hai. Mana Ibu? Hai. Itu guys, itu anaknya teman aku guys.
gitu. Ini dia guys, teman aku yang tadi guys. Ibu pengusaha kuliner. Aduh. Demi. Guys, cuci dulu guys. Cuci dulu guys. Hai Indah duluan. Candai Indah. Kenapa lu malu-malu? Gini loh caranya cuci yang benar. Gimana? Iya dong. Ini karena jokowi. Iya benar. Kucek-kucek terus. Kenapa gue ketawa lu dari tadi? Diminum aja. Langsung ditawarin makan, isinya makan terus. Bebek, ini bebek apa namanya? Ini bebek apa ya? Bebek apa? Gak tau, pokoknya, gitu dah namanya dah. Yang pasti kayaknya nih kalau dari tampilannya nih guys tuh, wow tuh, kayaknya enak nih dari tampilannya. Indah aja sudah dapet, Indah udah ngambil satu piring. Ya udah guys, ayo kita makan. Makan guys, makan. Makan Indah, makan. Ini Indah, Indah. Nih bebek guys, bebek. Ini ampela, ini nasi. Ini sambel. Enak ya? Ayo guys, makan guys. Ditantang sama Indah makanan yang kedua bakso guys. Bukan ditantang guys, aku butuh teman guys. Ayo Indah hajar, hajar Indah, hajar, hajar tuh. Hey guys, makan guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya satu minggu ke depan, no diet-diet, no kurus-kurus. Hajar semuanya. Jangan-jangan nanti dia gak mau pulang. Bisa banyak-banyak guys. Baksonya bakso daging 2, bakso ikan 2. Sambal? Oke. Hey guys, makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir pedes. Kita guys. Ya. Pedes. Kita bukan makan bakso loh, makan sambal loh. Aduh. Gila ini. Ini mah makan sambal guys, bukan makan. Oh iya, terus ngapain mama dulu ya? Mama mau masak apa dulu ya? Mama masak apa dulu ya? Kecepat ya mau. Coba aku kepada ini pedes. Ini dong. Coba sangat. Oh ya, benar. Oh ya. Sangat tadi. 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 Sangat murah kok sapu gigi mana pasti lagi. Iya dong, kita buat sembako gigi ya. Gigi ya. Kan dia gigi kan terus besar gigi kan tidak ada mereka. Agak ini. Itu mau ngomong ngomong. Terima kasih. Pas sekarang kita lagi. Hai guys, assalamualaikum. Kita mau ngomong lagi. Oh, jadi mau dibalik tadi tadi sih dia. Terus kami. Nah, sekarang kita makan air. Makan yang ini sedikit. Tapi kita harusnya bisa 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 18 tahun, 18 tahun, 18 tahun. Aku kepedesan guys. Jadi minumnya susu untuk penetral. Nikmat mana yang kamu dustakan? Sehari udah makan berkali-kali. Masih jam berapa nih? Masih jam 2:30. Udah makan ke 4 kali. Ini rezeki. Saya bersilaturahmi ke rumah teman-teman dari rumahnya Ibu Teta. Terus sekarang ke ibu ke mamanya Emil. Ini. Hai. Halo. Gitu. Tuh, tuh ibu. Aduh. Makan sekaligus aku mau cobain kulinernya bisnis kulinernya yaitu kebab Mauna kebab. Mudah-mudahan rasanya oke, aku akan merekomendasikan buat kalian. Nanti bisa dipesan di GoFood ya. Nanti ditulis di sini di bawah, oke? Okay? Hai Ail. Ail lagi ngapain ini? Coba-coba lihat sini Om, lihat. Lihat. Ih, cantiknya ini. Weh. Ail kapan sekolah? Ail? Ibunya rajin banget. Tahu diri habis makan, langsung bersih-bersih. Karena mau makan lagi, gara-gara. Silakan. Silakan. Itu dong guys. Mau lagi, Bang? Awalnya dua dulu guys. Oh dia ngambil dua guys. Ternyata lambungnya kecil. Tapi kayaknya kurang deh guys kalau dua. Ini kita hari ini cuma datang ngisi perut kan. Jangan lupa nanti keluar banyak tanya. Ayo, sekarang Indra yang review. Belum. Belum guys, takut pedes. Buset. Merah guys. Tunggu guys. Yuk, langsung. Langsung aja guys. Hmm.
kan sambelnya kan? Pedas coy. Sumpah pedas banget sambelnya. Enak loh yang putih. Itu apa ya? Bakso ikan ya? Iya. Fish ball. Enak yang putih. Kak, ini no. Ini juga udah habis dua mangkok. Udah kenyang guys. Udah kenyang, udah waktunya pulang. Ini juga udah malam guys. Guys, lupa cuci piring guys. Udah yuk kita balik besok. Orang-orang pada bekerja, aku cuti selama 1 minggu guys. Jangan lupa pakai masker ya guys, tetap melakukan protokol kesehatan yang berlaku. Tetap pakai masker. Ayo. Makasih ownernya kebab. Ownernya kebab. Mudah-mudahan laris ya kebabnya ya. Berkah juga. Amin. Ayo mas, balik mas. Ini suaminya dari si owner kebab. Si owner kebab. Mas coba, coba. Nih, kurang apa coba bertamu ke sini? Pulangnya dibawain kebab segini banyaknya, guys. Bye-bye. Bye-bye. Udah ya, guys. Aku mau balik dulu. Ini udah maghrib. Makasih yang udah nonton video aku, yang udah like juga terima kasih, yang udah subscribe aku ucapkan terima kasih, yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. 1 subscribe dari kalian adalah semangat baru buat aku. Bye bye, sampai ketemu di video berikutnya. Oke. Eh, kunci mobil mana?